Memeluk agama Islam pada usianya 22 tahun, iaitu pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2010, beliau menjadi pengasas kepada Multiracial Riveted Muslims ataupun MRM. Selepas 6 tahun mendalami Islam dan mempelajari agama Islam sepenuh jiwa dan hatinya. 11 tahun meletakkan agama Islam sebagai agenda utama di dalam dirinya. Merantau ke serata pelusuk, menerjah ke kawasan-kawasan sini dan sana, negara demi negara. Dipuji, dikritik, bagaimanapun ia menjadi asam garam dalam kehidupannya. Itu serba sedikit mengenai tetamu istimewa Skop MG malam ini, iaitu Brother Firdaus Wong ataupun nama asalnya Wong Hai Wong. Assalamualaikum, selamat datang ke pentas Skop MG malam ini, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hasrina. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya ni kadang-kadang rasa agak kasar bila kita kata bro, bro. Tetapi itu yang lebih mendekatkan sebenarnya kan, Brother Firdaus, dengan mungkin halayak di luar sana ketika menjalankan aktiviti dakwah sebelum ini, street dakwah kan? Ya, betul. Baik, sebelum kita mulakan sesi kita pada malam ini, saya ingin war-warkan kepada pelayar kita yang menonton secara langsung ketika ini. Sama ada, kita ada 5 platform yang menyiarkan secara langsung ini. Sama ada di Facebook Malaysia Gazette, di YouTube Malaysia Gazette, di portal kami di www.malaysiagazette.com ataupun di Twitter Malaysia Gazette, juga di LinkedIn. 5 platform memaparkan siaran langsung ini. Kepada anda, sekiranya ada sebarang persoalan pandangan, boleh ajukan di ruangan komen, kerana tajuk kita malam ini, Redha Ilahi atau Mencari Publicity. Baik, di awal ini mungkin secara ringkasnya lah, sebagai seorang aktivis masyarakat yang saya kira sudah 16 tahun berkecimpung dalam arena dakwah ini, pelbagai isu semasa juga diberi penekanan oleh Brother Firdaus sendiri. Apa beza permulaan dulu dengan sekarang? Baik, terima kasih kepada Malaysian Gazette kerana menjemput saya untuk berkongsi pada malam ini. Apa perbezaan, kita direct straight to the point. Apa perbezaan ketika mula menubuhkan NGO kami dan juga sekarang? Sebab kami menubuhkan NGO kami lebih kurang pada 5 Februari 2014, maka lebih kurang 7 tahun setengah, menghampiri ke 8 tahun penubuhan kami. Apa beza dia? Beza dia agak banyak. Agak banyak kerana dari segi apa yang kami lakukan tetap sama, iaitu dakwah, berkongsikan kebenaran Islam, ataupun lebih mudah dalam bahasa kita, kita kata amar makruf nahi mungkar. Cuma waktu permulaan dengan tim kami yang kecil, kami buat apa yang mampu. Kerana metod kami adalah do your best and let Allah do the rest. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menilai kita berdasarkan kepada hasil daripada usaha kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai usaha kita berdasarkan niat kita di dalam berusaha itu. Waktu itu kami ada 2-3 staff sepenuh masa. Sekarang ini kita kata 7.5 years, 8 years down the road. Alhamdulillah, termasuklah bahagian operasi kami, bahagian retail kami, bahagian restoran kami, bahagian dakwah kami dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini lebih kurang 60 staff. Boleh bayangkan daripada 3 staff sepenuh masa, 7 tahun lebih, sekarang ada 60 staff. Daripada hanya ada 1-2 department, alhamdulillah sekarang Allah SWT berikan peluang dan ruang untuk berbakti lebih banyak dengan kami ada bahagian dakwah, bahagian R&D-nya, bahagian kebajikannya, bahagian mu'alafnya, bahagian street dakwahnya, dan kemudian kami ada sayap wanita, pengkhususan kepada wanita, kami ada unit multimedia kami, kami ada unit ekonomi kami, kami ada unit guaman kami, kami ada unit pakar-pakar lain dalam memberikan panduan kepada kami untuk melaksanakan gerak kerja dakwah kami. Itu serba sedikit hasilnya. Baik. Kalau dilihat pelbagai cabang sebenarnya NGO ini ataupun MRM ini, dalam banyak-banyak cabang itu, kes-kes apa yang selalu dirujuk kepada MRM? Mungkin kalau kita nak kaitkan dengan yang muktahir ini, mungkin kalau mereka yang baru mengenal kami, mereka akan kata kami ini banyak mendedahkan ataupun banyak berkongsi tentang kes-kesan gangguan seksual dan sebagainya. Saya tidak salahkan mereka kerana bukanlah populariti yang kami cari dan tidaklah kami sengaja untuk mempopularkan diri dan sebagainya.
Itu adalah normal bagi mereka yang baru mengenali kami. Tetapi kami sebagai sebuah NGO yang seringkali kes-kes yang dirujuk kepada kami adalah kes-kes mereka yang belum Islam, ingin mengetahui lebih lanjut tentang Islam, mereka yang belum Islam, ingin memeluk Islam, mereka yang mu'alaf, yang berhadapan masalah dengan keluarga mereka, malahan mereka yang lahir Islam tetapi mereka mempunyai persoalan yang banyak sehingga menjejaskan akidah mereka, mereka juga dirujuk kepada kami kerana saya secara peribadi juga dilantik sebagai panel penasihat akidah di Jabatan Mufti Selangor, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga Jabatan Mufti Negeri Perak bagi mengendalikan kes-kes pengisytiharaan status agama. Selain daripada itu, banyak lagi kes-kes seperti keganasan domestik, gangguan seksual. Okey, dan kita boleh kata tentang secara umumnya kes-kes berkaitan dengan dakwah. Hatta kami bekerjasama rapat dengan pihak-pihak berkenaan, pihak-pihak berkuasa dalam mengendalikan ajaran sesat ataupun mana-mana pergerakan kultus yang bercanggah dengan perlembagaan dan juga undang-undang negara. Baik, apabila kes itu dirujuk kepada NGO seperti MRM, bagaimana proses untuk, kadang-kadang orang ni tak tahu. Orang nampak kerja-kerja NGO ni kita rujuk, selesai masalah. Macam mana sebenarnya proses, katakanlah satu-satu isu itu diajukan kepada MRM, dan kata tadi MRM ada kerjasama rapat dengan mungkin Jabatan Mufti ataupun mana-mana Kementerian Agama ataupun apa-apa pun, tetapi bagaimana proses satu-satu isu itu? Ya, mungkin orang nampak proses tu agak mudah, iaitu kes diterima dan terus-terus kami wawarkan. Tidak begitu. Kami selalu, dan ini perkara yang menjurus saya untuk memeluk Islam, iaitu skeptical mind. Contoh, saya bagi satu contoh, memandangkan kita mungkin sekarang ni hangat dengan isu semasa, saya bagi contoh isu gangguan seksual ataupun predator seksual dan sebagainya. Bila saya sebut sexual predators, saya merujuk kepada plural, ada S kat situ. Bukan seorang, bukan dua, ramai. Okey, contoh ada pihak yang datang mengadu kepada kami. Mungkin dia adalah mangsa ataupun ahli keluarga. Dia mengadu, kata, okey, saya diganggu, sekian. Okey, kami terima. Kami akan meraihkan aduan dia. First thing adalah kami akan skeptikal. Qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buktinya. Di manakah bukti dia? Kalau dia kata ada bukti tapi tak boleh nak share. Kalau begitu kami akan kata minta maaf, kalau kami tidak tengok bukti, kami tidak akan menilai lebih lanjut. Bila diberikan bukti, kami, apa yang kami akan buat, memandangkan kami ada unit penasihat syariah kami, kami ada sekumpulan mereka yang pakar-pakar dalam bidang kefatwaan dan juga hukum hakam, kami juga akan rujuk pada mereka. Kami juga akan rujuk pada mereka yang pakar IT jikalau memerlukan forensik IT dan sebagainya bagi mengesahkan kesahihan bukti terlebih dahulu. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa tak diserahkan kepada polis? Mereka yang bertanya begitu, kebiasaannya adalah mereka yang tidak pernah terlibat dalam kes-kes NGO di mana kami kebiasaannya akan membantu pihak berkuasa dengan mengumpulkan bukti-bukti bagi pihak mangsa terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian bila kami dah mengesahkan kesahihan bukti itu, kami akan memastikan pula apakah hala tujuannya. Kami akan sudah tentu akan minta kepada mangsa untuk membuat laporan polis. Kami akan sediakan khidmat guaman kepada mereka. Tetapi jika kes itu adalah melibatkan orang biasa, maka kita kata dia adalah sesuatu yang agak straightforward. Tetapi apabila melibatkan mereka tokoh-tokoh yang kita kata terkenal dan sebagainya, maka perlu ada ada perancangan bagaimana untuk membantu mangsa. Kerana mangsa dalam keadaan trauma, mangsa dalam keadaan yang fobia, ya, pelbagai ugutan, ancaman kepada mereka, dan ada di kalangan mereka masih risau. Kerana risau bila diheret ke mahkamah, adakah akan ada orang yang akan membela mereka kerana mereka tahu kos guaman itu tinggi. Maka di sini guaman kami, kami menyediakan khidmat guaman kepada mereka yang tidak mampu untuk kes-kes sebegini secara percuma. Kami sediakan untuk mangsa secara percuma, tetapi kami yang perlu membayar kepada peguam kami. Ya, maksudnya itu adalah duit daripada masyarakat yang menyumbang kepada kami dan kami gunakan dalam cara untuk berdakwah untuk membantu mereka. Bolehlah saya katakan sekurang-kurangnya ada 5, 6, 7 langkah-langkah sebelum kami sampai untuk membuat suatu keputusan. Baik, bukan mudah sebenarnya. Sebelum saya nak tanya kepada cabaran-cabaran, tetapi saya tertarik tadi Brother Firdaus ada menyebut kalau mereka tak mahu memberikan bukti, jadi kes itu MRM takkan ambil. Tetapi setelah bukti itu diterima dan diteliti oleh pihak MRM sendiri, ke mana dirujuk pula kes itu? Kebiasaannya
apabila melibatkan kes-kes jenayah dan sebagainya, sudah pasti kami akan rujuk terus kepada pihak polis tanpa kami menunggu lama. Kerana akhirnya pihak polis yang akan mengambil tindakan yang sewajarnya, dan itu kebiasaannya apa yang kami lakukan. Ya. Cuma dalam, kita kata dalam proses itu, okey, bagaimanakah kita nak membantu mangsa keluar daripada trauma itu. Jadi bukti-bukti itu segala-galanya pastinya akan diserahkan kepada pihak berkuasa. Mungkin orang nampak kami seolah-olah ada mendedahkan sesuatu. Tapi tidak. Boleh dikatakan 99.999% bukti-bukti itu tidak pernah didedahkan di mana-mana. Ya, hanya diserahkan kepada pihak polis untuk melakukan penyiasatan dan kemudian terpulanglah kepada pihak polis dan juga pejabat peguam negara untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Itu jawapan Brother Firdaus. Tetapi apa yang berlaku untuk kes baru-baru ini mungkin agak berbeza. Tadi bro katakan itu diserahkan kepada polis dan tidak akan didedahkan. Namun kalau kita imbas apa yang berlaku 2-3 bulan ini, Brother Firdaus ada meletakkan segala bukti itu di Telegram Brother sendiri. Mengapa? Saya rasa kurang tepat benda itu, dan ini perkara yang telah saya minta Malaysian Gazette untuk perbetulkan statement dalam artikel Malaysian Gazette. Cuma saya jenis yang akan bercakap terus terang, dan memandangkan kita live, maka saya juga akan bercakap terus terang. Iaitu cuma bila diminta untuk Malaysian Gazette untuk memperbetulkan statement itu, Malaysian Gazette masih perlu memperbetulkannya, maka itu sesuatu yang sangat mendukacitakan. Kerana kalau kita lihat, hanya ada satu dua screenshot yang pernah saya kongsikan, itu saja. Tetapi pun ada pun orang kata bahawa sayalah individu yang berkongsikan bukti-bukti, video-video lucah, gambar-gambar lucah. Saya di sini sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saya takut kepada ancaman neraka, saya boleh mengatakan dengan nama Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, saya tidak pernah share sebarang video ataupun gambar-gambar lucah di Telegram, di Twitter, di Tumblr dan di Facebook ataupun di Instagram. Tidak pernah. Ya. Saya pun tidak tahu. Dan dia sebenarnya lebih kepada untuk orang yang nak berfikir. Tetapi kalau orang yang malas berfikir, saya tak boleh nak buat apa-apa. Kalau difikir betul-betul, bukti yang ada pada kami bukan satu dua. Jikalaulah Telegram yang diwujudkan itu dikaitkan dengan saya dan sayalah yang dikatakan, ada ramai yang menuduh. Saya meminta sahabat-sahabat yang tidak tahu hujung pangkal agar tidak berkata begitu, kerana anda sebenarnya sedang mengundang dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kering ini sebenarnya. Okey bro, bukan video yang saya masukkan, tetapi ada mungkin bukti-bukti audio dan juga paparan WhatsApp ataupun message lah, kalau kita katakan message. Saya pun tidak pasti sama ada itu. Tetapi itu dilampirkan di Telegram Brother sendiri. Betul. Yang itu memang adalah sesuatu yang telah diserahkan kepada pihak polis. Okey. Okay? Bukti-bukti yang telah diserahkan kepada pihak polis. Dan sebelum pihak mangsa menyerahkan screenshot itu kepada saya, saya pernah melihat kepada screenshot perbualan itu. Dengan mata saya sendiri, bila saya berjumpa dengan mangsa, menerusi WhatsApp dia sendiri, okay, maka saya tidak pernah ada dalam simpanan saya. Sehinggalah dia meminta jasa baik saya, sebab antara mangsa-mangsa ini, mereka rasa kesian dengan saya. Sebab sampai hari ini, kami tidak mendedahkan mana-mana pihak mangsa-mangsa pun. Sebab apa? Mereka merasa kesian dengan saya. Saya bukan jenis yang pandai menagih simpati. Minta maaf ya. Saya tidak pandai berlakon. Air mata saya cukup mahal, hanya dialirkan untuk Allah. Saya tak akan cerita bila saya mengalirkan air mata. Itu antara saya dengan Allah. Cuma mangsa-mangsa ni ada yang merasa kesian. Kesian dengan saya, kesian juga dengan masyarakat yang terus-menerus mengutip dan melakukan dosa-dosa kering. Okey, mendapat dosa. Sebab apa? Sebab mereka kesian. Mereka berpendapat. Sebab mereka tahu saya dan mereka tahu apa yang terjadi pada mereka. Mangsa bukan seorang, saya sebut mangsa-mangsa. Mereka melihat saya dikritik, saya dihina, saya disindir, saya dikafirkan, saya dilabel macam-macam dan sebagainya. Mereka rasa geram. Mereka rasa nak reply. Tapi saya pernah nasihat kepada mereka, jangan tengok Facebook, jangan tengok medsos, jaga hati, jaga mental. Tapi mereka kata, tapi brother, kadang-kadang kami geram tengok brother kena macam tu. Saya kata, tak apa. Bila saya diberikan amanah, anda datang kepada saya untuk saya membantu apa yang boleh. Saya dah expect apa yang akan berlaku. Saya okey je. Saya masih senyum. Tak mental breakdown pun, tak koyak pun. Okey? Tapi kami geram, brother. Tak apa. Tak payah geram. Kamu geram, kamu ada hak. Tapi dia kata, tapi brother, ini tolong, boleh tolong share supaya, you know, masyarakat tahu bahawa perkara ini memang berlaku. Bukannya benda-benda tu. Jadi, saya hanya share perkara itu setelah diminta oleh mangsa untuk memberikan kesedaran supaya masyarakat
tahu bahawa benda ini bukanlah seperti yang dikatakan fitnah dan sebagainya. Kalau tidak 100% yakin, Hasrina, saya secara peribadi, saya tidak akan melakukan sesuatu tanpa keyakinan. Apakah ini yang dimaksudkan mencari redha ilahi berbanding mencari publicity sebagaimana yang diberikan tomahan oleh sesetengah netizen kepada brother sendiri? Prinsip saya adalah saya tidak suka mengawal sesuatu yang di luar kawalan saya, tetapi saya suka mengawal apa yang di bawah kawalan saya. Dan kalau untuk sekali lagi saya tegaskan, untuk mereka yang hanya mahu berfikir, tapi kalau emosional mereka tak akan berfikir dengan waras. Kalau saya nak mencari populariti, adakah ini caranya? Adakah ini jalan yang paling mudah? Ada tak cara yang paling mudah? Kalau mereka yang dah ikut perjalanan dakwah saya selama beberapa tahun, 7 tahun dan sebagainya, okay, akan tahu kami seringkali mengetengahkan isu-isu intellectual. Kami berhujah dengan orang menggunakan fakta. Kami pergi ke Afrika, kami berdebat dengan padri-padri di situ menggunakan fakta. Tidak menggunakan autah, tidak menggunakan emosi. Air mata tidak laku di pentas debat. Tidak. Kami cuba mendidik masyarakat untuk menjadi rasional. Maka bukannya populariti yang dicari. Dan saya pernah sebut, ya, Facebook yang saya ada sekarang ni pun, Facebook asal saya, Facebook page asal saya, bukannya diwujudkan oleh saya pun, diwujudkan oleh salah seorang sukarelawan saya. Saya tak nak. Tapi dia kata, tak ada. One day you might need it. Dan Alhamdulillah, sekarang ni dia dapat ganjaran yang banyak sebab dia memulakan WhatsApp itu, memulakan Facebook itu. Dan cuba fikir, adakah mengajak manusia untuk berfikir secara kritis itu sesuatu yang popular? Ataupun sebenarnya dengan kita bermain dengan emosi masyarakat itu akan lebih memudahkan kita menjadi popular? Saya boleh untuk mendidik masyarakat dengan berfikiran rasional, berfikiran secara objektif sebaik mungkin dan bukan sekadar bermain dengan emosi. Sebab bagi saya secara peribadi, ianya sesuatu yang tidak begitu amanah untuk kita memainkan emosi masyarakat demi diri kita. Saya tak suka begitu. Saya sedih, saya menangis, saya tak tulis di Facebook. Jarang, saya akan buat itu sendiri. Tetapi tugas saya nak cari populariti? Tidak, insyaAllah. Tugas saya fokus kepada mencari redha ilahi. Orang nak percaya tak percaya, saya tak kisah. Yang penting Allah tahu apa yang dalam hati saya. Bagaimana komen daripada Brother Firdaus sendiri apabila ada yang menyatakan bahawa redha ilahi itu perlukah dicari dengan kes sebegini? Redha ilahi itu boleh dicari dengan pelbagai cara. Dengan cara kita solat sunat, dengan cara kita zikir dan sebagainya, itu pun boleh mencari redha ilahi. Mencari redha ilahi, kita tidak boleh menyingkatkan kepada sesuatu yang amar makruf semata-mata. Ada orang kata kita nak mencari redha ilahi, kita buat apa yang Allah suka. Betul. Allah suka apa? Allah suka orang yang buat baik. Allah suka orang yang mencegah benda yang mungkar. Bukankah Allah SWT sebut dalam Quran, ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka di situ, Allah juga suka kita untuk mencegah kemungkaran. Jikalau ada sahabat-sahabat yang mungkin berfikir, adakah Allah suka orang yang membuka aib? Sudah tentu Allah tidak suka orang yang membuka aib. Dan saya bukan orang jenis yang membuka aib. Dan saya secara terang-terangan, memandangkan kita live pada hari ini, dan mungkin selepas ini akan ada artikel-artikel yang keluar, saya akan berani kata, dan saya berani dengan konsisten, dengan prinsip kami yang konsisten di MRM, iaitu, kalau kami memfitnah, maka kami menjemput sesiapa pun yang merasakan kamu memfitnah mereka, bawalah isu ini ke mahkamah, dan di mahkamah, air mata tidak akan laku. Baik. Sebenarnya, dia ada aura apabila kita berinteraksi walaupun secara maya ini, kata-kata yang diberikan tu sangat positif, membuatkan saya ni mungkinlah, saya bertanya sambil membaca komen-komen yang saya rasa mujurlah Bro Firdaus tak melayan komen-komen daripada netizen-netizen. Kadang-kadang mungkin ada yang menyatakan bukan tak sok tetapi menyanjungi satu lagi pihak yang mungkin satu isu dia begini. Mungkin kerana hanya satu pihak yang bersuara, satu pihak lagi senyap. Kadang-kadang kita merasakan apabila kita senyap itu, kita berada di pihak yang benar, yang selalu mewar-warkan isu dan sebagainya, dianggap sebagai fitnah. Bagaimana kalau boleh diselitkan sedikit nasihat kepada mereka yang mungkin tidak mengetahui apa yang bro tahu
tetapi mereka membuat andaian ataupun spekulasi terhadap diri Brother Firdaus sendiri? Yang pertama, saya merasakan perkataan Haslina Pilih sangat berhati-hati, sangat-sangat berdiplomatik, tetapi saya rasa tidak salah untuk kita letakkan mereka ada golongan, bukan semua, golongan yang taksub. Kenapa saya kata taksub? We should call a spade a spade. Kenapa kita kata taksub? Kita bagi contoh. Ketaksuban itu adalah apabila kita tidak tahu apa-apa, lalu kita menafikan perkara itu berlaku. Ketaksuban itu juga boleh dalam bentuk yang berlawanan, iaitu kita tak tahu apa-apa, lalu kita mengatakan benda itu berlaku. Hanya kerana siapa yang bercakap. Hanya kerana siapa yang dituduh. Contoh, bila ada suatu isu dibawa kepada tokoh yang mereka sanjungi, mereka kata itu adalah fitnah. Soalannya, dari mana mereka tahu itu fitnah? Mereka pernah nampak bukti? Mereka pernah tengok bukti? Tidak pernah. Adapun mereka yang menyokong orang yang menuduh itu, mereka juga terus-menerus menyokong. Mereka menyokong atas dasar apa? Atas dasar track record yang pernah kami lakukan ataupun atas dasar ketaksuban kepada kami. Sebab itu kami tidak suka menyeru manusia kepada ketaksuban kepada kami, tetapi kami sering ajar manusia untuk hanya taksub kepada prinsip yang dipegang. Kerana prinsip itu kalau dipegang dengan betul, tak kira siapa pun, dia akan betul. Dua campur dua, siapa cakap pun, dia tetap jadi empat, dia tak jadi tiga, tak jadi lima. Kalau budak kecil cakap 2 campur 2 adalah 4, tetapi seorang profesor matematik mengatakan 2 campur 2 adalah 5, kita tetap mengatakan profesor matematik itu salah kerana prinsip yang dipegangnya itu salah. Jadi nasihat saya kepada netizen, kepada sahabat-sahabat, mungkin cara saya bercakap agak laju, agak agresif, bukan. Saya cuma seorang yang firm. Iaitu, kalau kita tidak tahu apa-apa, maka dalam aspek ini tidak perlu memihak kepada sesiapa, baik yang menuduh ataupun baik yang dituduh. Spekulasi pun tidak. Ya, saya, kami sebagai pendakwa, sebagai NGO dakwa, ada tugas kesedaran yang perlu diberikan kepada masyarakat. Adapun mereka yang menghina saya dan sebagainya, saya dengan jujurnya saya ulang berkali-kali dah. Saya maafkan anda. Saya maafkan anda jikalau kerana ketaksuban emosi. Tetapi jikalau anda terus-menerus melakukannya, barangkali anda mungkin perlu menjawab di depan Allah, dan insyaAllah saya yakin dengan jawapan saya tidak menyebarkan aib, saya tidak melakukan sesuatu tanpa keyakinan 100% sekarang, dan saya meminta, saya memohon, sahabat-sahabat, selamatkanlah akhirat anda dengan menjaga lisan anda. Hatta kepada sesiapa pun, asatiza dan sebagainya yang mempunyai prasangka, saya maafkan anda juga, dan tidak perlulah berprasangka, anda mempunyai nombor telefon saya, hubungi saya, dapatkan penjelasan daripada saya. Ya, mereka netizen yang tak kenal saya, yang tak ada nombor telefon saya, saya tak minta anda sokong saya. Tidak. Tidak perlu sokong pihak mana-mana. Dalam aspek ini, apa yang perlu anda lakukan adalah doakan keadilan dapat ditegakkan untuk mangsa-mangsa. Doakan kebenaran terselah. Mungkin di dunia kita mempunyai kabel dengan manusia-manusia yang berpengaruh yang kita rasa boleh membantu kita lari daripada masalah. Tapi jangan lupa, kita ada kabel Allah. Di padang mahsyar, kabel manusia tidak akan berguna. Nafsi-nafsi. Buat apa terselamat di dunia? Tapi akhirat kita menanggung sengsara. Baik. Kita imbas. Bukanlah imbas, tapi kita reverse sedikit. Tadi, Brother Firdaus ada menyebutkan mengapa agaknya Brother Firdaus meletakkan sedikit ataupun audio dan juga mesej itu untuk kesedaran, untuk ramai lagi sekiranya ada mangsa-mangsa tampil untuk mendedahkan predator ataupun apa sahaja salah laku seksual ini. Selepas meletakkan di Telegram itu, adakah selepas 14 orang itu ada lagi yang muncul menemui Brother Firdaus yang menyatakan mereka itu menjadi mangsa? Haslina, saya tidak tahu di mana dapatnya angka 14 mangsa itu. Saya tidak tahu dari mana you all dapat angka itu. Saya tidak akan mengesahkan ataupun menafikan angka itu. Tetapi secara spesifik 14 bagi saya bukan angka yang tepat. Okay. Soalan dia adalah adakah selepas dilakukan begitu, adakah orang mangsa-mangsa baru tampil? Ya, ada. Berserta dengan hard proof. Adakah kami melakukan penyiasatan? Kami telah serahkan segala-galanya kepada pihak polis. Dan biarlah polis. Sebab itu saya kata, mereka yang tidak tahu apa yang kami tahu dan mereka yang tidak tahu A to Z, maka tidak perlu komen apa-apa. Jangan sokong. Saya tak menagih orang untuk sokong saya pun. Ya, tetapi kita hanya nak agama Islam kita dijaga dengan sebaik mungkin. Dan kami telah serahkan segala-galanya kepada pihak berkuasa untuk mereka ambil tindakan yang sewajarnya. Kalau boleh saya tanyakan apa? Bagaimana hubungan
Brother Firdaus MRM dengan pihak berkuasa PDRM? Bukan saja dengan PDRM secara khusus kita kata, kita juga dengan agensi-agensi agama, jabatan-jabatan agama, NGO-NGO yang lain yang mahu bekerjasama dengan kami, kami mempunyai hubungan yang baik dengan semua pihak. Ya. Dan kalau untuk makluman sahabat-sahabat yang mungkin baru mengenali kami di MRM, maka saya seru untuk kaji balik tentang pergerakan MRM sejak 2014. Mungkin tak payah 2014, mungkin 2016. Di situ kami mula mendedahkan tentang LTTE, satu pergerakan pengganas. Ramai termasuk orang Islam sendiri mengatakan, kenapa kami nak cari masalah? Kenapa kami nak cakap tentang satu kumpulan yang telah berkubur, telah mati pengasasnya? Tetapi Hasrina, selama 3 tahun kami berusaha untuk memberikan kesedaran. Dan akhirnya 2019, pihak berkuasa PDRM telah menangkap 12 suspek yang kemudian telah ditahan di bawah SOSMA kerana menyokong LTTE. Cuma selepas itu sayangnya mereka telah dilepaskan. Kita boleh lihat pelbagai ajaran-ajaran sesat, kultus, misioneri Kristian yang telah melanggar perlembagaan dan undang-undang negara, kami dedahkan. Setiap perkara itu kami kaji dengan mendalam dan kami salurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Kumpulan-kumpulan yang menyeleweng daripada ajaran Islam, kami kongsikan dengan pihak berkuasa, dengan pihak jabatan agama, dengan pihak JAKIM. Maka ada banyak perkara yang kami tak boleh sebut di sini atas faktor kerahsiaan. Tetapi seringkali saya berani mengatakan, insyaAllah, bahawa kami sering bekerjasama dan dirujuk dan kami sering berkongsi maklumat dengan pihak-pihak agensi-agensi yang berkaitan, okay, berkaitan dengan apa sahaja isu yang berlawan dengan perlembagaan dan undang-undang. Tapi kita kata kami sebagai badan dakwah Islamik, kami fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan Islam, dengan Muslim. Apa cabaran paling besar sebagai NGO lagi-lagi untuk mengendalikan kes-kes seperti ini? Itu soalan yang lazim ditanya kepada kami, apa cabaran kami paling besar. Mungkin ramai yang beranggapan kami akan cerita paling besar adalah external. Tapi sebenarnya tidak. Secara jujur, cabaran kami yang paling besar, niat kami. Itu cabaran paling besar. Sebab apa? Kita kena betulkan, senantiasa betulkan niat kita. Sebab apa? Kita buatlah apa sekalipun Haslina, untuk glamour ke apa ke, nampak hebat ke, kita soft tak soft taste tu, tapi kalau dalam ni kita tak ikhlas, Haslina, buatlah apa yang kamu nak buat. Belanjalah berapa banyak duit kamu nak belanja. Ni tak ikhlas, kita akan bertemu dengan Allah untuk menjawab kenapa kita tak ikhlas, kenapa kita buat untuk show off kepada orang. This is internal struggle. Dan sebab saya sering ingatkan diri saya dengan sahabat-sahabat seperjuangan saya dalam NGO kami, iaitu betulkan niat. Betulkan niat. Sebelum nak post, betulkan niat. Sebelum nak bercakap, betulkan niat. Kita nak show off, kita nak tunjuk kepintaran kita bercakap, kita nak tunjuk kehebatan kita buat multimedia. Saya kata betulkan niat. Gaji kamu dapat, kamu boleh habis di dunia. Tapi niat yang betul, dengan usaha yang betul, dengan tindakan yang betul, pahala itu akan bekal bersama kamu di akhirat. Baik. Ada juga Syekh, ini daripada pelayar, Syekh Zakwan Al-Kelantani. Saya rasa ni orang Kelantan ni. Dia kata, bro, I'm standing with you. Ada sebenarnya yang menyokong walaupun dalam... Jangan. Saya nak minta, saya nak buat seruan terbuka. Yeah. Jangan jadikan ini nampak seperti perseteruan. It's not about perseteruan antara individu dengan individu. Dia bukan hasad dengki antara sebuah NGO dengan NGO lain. It's nothing to do with that. Kalau sesiapa yang nak tulis begitu, please don't stand with me. Tetapi please stand with the principle. Kalau principle yang saya bawa itu adalah benar, sokong prinsip itu. Jangan sokong individu ini. Sebab individu ini akan pergi dan datang. Individu seperti saya sebelum ini telah wujud. Dan akan saya juga akan mati. So jangan kerana selepas saya mati, tak disambung benda itu. Tidak. Sokong prinsip. Jangan jadikan perseteruan. Jangan kata I stand with individual. No, no. Don't stand with me. If you stand with me, saya risau benda ini akan backfire. How if I'm wrong? Tetapi dalam kes ini, saya yakin. Saya tahu buktinya 100% kukuh. Saya yakin. Saya sangat yakin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Again, saya tegaskan sekali lagi, saya sangat yakin 100% apa yang kami usahakan. Sebab itu sahabat-sahabat, tolong jangan gunakan hashtag I'm with you, I stand with Firdaus Wong. Jangan. Ini bukan perseteruan. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, bantulah saudara kamu yang dizalimi dan menzalimi. Kita nak bantu mereka yang menjadi mangsa ini supaya mereka tidak lagi menjadi mangsa, mereka keluar daripada trauma. Kita nak membantu orang yang menzalimi itu supaya dia kembali taat kepada Allah dengan Rasulnya. Dia juga perlu dibantu. Kita nak membantu kedua-duanya. Please, tolong. Saya nak minta sekali lagi,
jangan tulis begitu, I stand with Firdaus Wong, saya tak nak ada perseteruan individu. There has nothing to do dengan perseteruan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, antara NGO dengan NGO. It has nothing to do, absolutely 100% nothing to do with all those things. So tolong please sahabat-sahabat, jangan gunakan perkataan seperti itu. Kalau nak, I stand dengan prinsip begitu. Okay, bagus. Baik, pandangan Brother Firdaus sendiri terhadap sekarang ini kita lihat sudah ada seolah-olah perpecahan apabila, walaupun Brother kata tadi jangan sokong Brother secara peribadi, sokonglah prinsipnya, tetapi dengan sokongan-sokongan ini melihatkan perpecahan berlaku di antara umat Islam pada ketika ini di Malaysia ini. Pandangan Brother Firdaus. Kalau kita nak kata, kalau kita nak kaitkan dan kemudian kita nak longgokkan perpecahan ini hanya ke atas isu yang muktahir ini, saya secara peribadi percaya itu adalah suatu pandangan yang agak dangkal, yang tidak begitu tepat, kerana masyarakat kita telah sedia pun pecah dengan politiknya, daripada UMNO kepada Semangat 46, kepada PAS, kepada PKR, kepada Amanah dan sebagainya telah berpecah. Ya, telah berpecah. Adakah kita nak menambah perpecahan? Tidak. Tetapi sekali lagi, kita suka masyarakat kita bersatu, dan saya antara yang saya ada banyak interview di media, di YouTube, oleh media masa dan sebagainya, saya menggalakkan wattasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah. Saya menyeru kepada penyatuan. Tetapi Haslina, kita kena qualified statement. Kita nak masyarakat bersatu di atas apa? Di atas kebatilan, di atas kemungkaran ataupun di atas kebenaran. Kita kena make sure benda itu. Jangan kita kata, no, kita sebagai Muslim kena bersatu. Okey, bersatu atas apa? Adakah kalau Muslim yang buat salah, kita bersatu dan kita diamkan kesalahan Muslim? Tidak. Kita tidak ada semangat asobia begitu. Tidak. Okey, Nabi SAW sebut bahawa umat terdahulu hancur, mereka dihancurkan oleh Allah kerana apabila orang kaya, orang bangsawan, mereka yang melakukan jenayah, mencuri, memperbiarkan. Tetapi bila rakyat bawahan melakukan jenayah, mereka buat hukuman. Dan sesungguhnya, jikalau puteriku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Maka di situ, kita tak nak perpecahan, kita cuba menyatukan. Menyatukan atas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang luas itu. Okey, bukan menyatukan atas saya ni orang Kelantan, saya ni orang KL, saya ni orang tak. No no no. Menyatukan atas dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hujurat surah 49 ayat 10, innama mu'minun wa ikhwah. Setiap beriman itu bersaudara. Kita nak bersatu atas dasar la ilaha illallah. Tetapi jangan-jangan sesekali kita menyuruh kepada kesatuan sehingga kita bersatu di atas kebatilan dan kemungkaran. Baik. Surin. Jangan risau Bro Firdaus, lambat laun rakyat akan faham juga perjuangan Bro adalah untuk kebenaran. Ini daripada namanya tadi Surrender Suren. Bagaimana saya nak bertanya sebagai NGO yang juga merupakan orang panggil whistleblower terhadap satu-satu kes dan menjadi penghubung kepada pihak berkuasa. Ada yang memberikan komen di sini yang menyatakan mengapa agaknya selepas sahaja memberikan bukti kepada pihak berkuasa, kepada pihak polis, tidak senyap tetapi bertambah-tambah pula. Selepas itu ada lagi kenyataan demi kenyataan. Mengapa agaknya selepas bagi bukti, diam, tunggu saja siasatan dan keputusan yang akan diberikan selepas itu? Soalan yang sangat bagus. Saya suka dengan prinsip itu. Tetapi seringkali saya kata kita dalam hidup prinsip perlu ada, tetapi kita tak boleh double standard. Kalau kita kata betul, kita perlu menanti siasatan dan kami juga menanti siasatan dan kami meletakkan kepercayaan kepada pihak polis untuk menjaga amanah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dan juga pejabat peguam negara untuk melaksanakan amanah mereka. Cuma bagi sahabat yang bertanya, kenapa nak terus-menerus? Contoh kita kata, apabila kes anggota bomba mati dibunuh dalam rusuhan di Kuih, di Sifil, adakah masyarakat berhenti berkata setelah polis mengambil alih siasatan? Tidak. Terus dikatakan begitu. Isu 1MDB. Ya, kita kena tengok dia parti pandu pula. Kalau dia parti lawan, dia akan terus bercakap walaupun sedang disiasat dan sedang dibicarakan di mahkamah. Terus mereka share di Facebook. Terus mereka share di Instagram. Bila kes-kes melibatkan ahli politik, bukankah terus-menerus mereka kongsikan? Kenapa prinsip yang sama tidak diguna pakai
dalam isu-isu yang lain. Tetapi hanya digunapakai apabila melibatkan satu-satu tokoh atau satu-satu individu yang mereka julang dan mereka sanjung. Maka kita tidak boleh double standard. Kita kena mengekalkan prinsip kita. Dan kalau kita lihat, kami tidak mengganggu siasatan. Kami cuma terus-menerus memberikan kesedaran. Kerana kalau kita dapat lihat, bayangkan, kami di MRM tidak mahu menjadi hero. Ramai NGO wanita, Wafiq, sahabat saya Aki Fairuz, Syed Azmi dan ramai lagi, mereka telah lama memperjuangkan tentang isu-isu macam ini. Mereka jauh lebih konsisten dengan kami. Cuma bezanya ialah, ya, dalam isu ini mungkin melibatkan figura-figura yang terlalu popular sehingga meletup, maka qadar Allah. Tetapi sesekali kami tidak akan claim victory for ourselves. It's not a victory for ourselves, it's neither popularity untuk kami. Tetapi perlu kita faham, kesedaran terus-menerus perlu diberikan, kerana saya boleh kata jenayah seksual ini bukannya berhenti, tetapi dia terus-menerus. Maka kesedaran, ramai mangsa yang datang baru saya tahu rupa-rupanya saya ni mangsa gangguan. Selama ni saya rasa benda tu normal untuk datuk saya sentuh bahagian dada saya, sentuh bahagian belakang saya, untuk sentuh peha saya. Rupa-rupanya tak normal. Atas sebab apa? Atas dasar bila mereka mendapat pendedahan yang berterusan. Dan ingatlah, kami bukan bercakap tentang isu tentang predator seksual semata-mata. Along the way, kami juga sedang berdakwah kepada yang belum Muslim, ada yang masuk Islam. Kami sedang mengendalikan kes-kes murtad. Banyak benda. Dan saya tekankan prinsip kepada staff-staff NGO kami MRM, iaitu cukuplah 5-10% apa yang kita lakukan, kita kongsikan di media sosial sebagai kesedaran dan sebagai motivasi kepada orang. Jangan menagih simpati. Tetapi 90% apa yang kita buat, kita tutup dia. Contoh, Hasrina pernah tengok tak saya share gambar saya bersama dengan golongan LGBT, bersama dengan golongan pondan yang kami santuni? Tak, jarang. Kalau ada pun sangat jarang, ataupun orang lain yang upload. Pernah tengok tak kami pergi ke dataran Merdeka, kami ke lorong-lorong, kami ke Bukit Bintang? Jarang sekali kami share. Sebab cukuplah, itu antara kami dengan Allah SWT. Tugas dakwah bukan mencari populariti. Kalau nak cari populariti, lebih baik kita jadi pelakon, lebih baik kita masuk jadi artis. Itu lebih baik. Bagaimana agaknya usaha yang dilakukan oleh MRM? Lagi-lagi kalau kita katakan mengenai sesi kaunseling, apakah ia diberikan secara kepada mangsa saja one off, ataupun memang akan memastikan satu-satu isu tu, tak kiralah isu murtad ke, isu LGBT ke, berikan kaunseling tu secara one off ataupun akan ada siri by siri? Kebiasaannya secara bersiri, secara berterusan, sehingga insyaAllah sehingga mereka boleh pulih dengan baik, insyaAllah. Dan bila kami can handle case, kami akan handle case A to Z. Kami tak akan lepas tangan, insyaAllah. Ya, kami tak akan. Saya bagi satu contoh, ada isu yang melibatkan memerlukan bantuan. Dan kami lihat apa yang diperlukan. Mereka minta kami RM1,000. Kami tanya nak RM1,000 untuk apa? Dia kata untuk kos perubatan. Okey, kos perubatan ni one off ke? Dia kata tak, sebab dia memerlukan pembedahan. Jadi kami lihat apakah yang diperlukan. Kami mengesahkan dapat daripada pakar, doktor pakar, bahawa memang individu itu, kanak-kanak itu 12 tahun, memerlukan pembedahan. Dan okey, masyarakat telah memberikan sumbangan kepada NGO kami untuk kami berkhidmat, menyebarkan ajaran Islam, dan kebajikan adalah sebahagian kecil apa yang kami buat. Maka kami taja keseluruhan RM30,000 untuk pembedahan otak dia. Mu'alaf yang dipukul oleh sub family mereka, kami pergi melindungi mereka, kami bersama dengan mereka, kami berjumpa dengan family mereka. Mereka yang ada masalah depression, kami bantu carikan psikologis, mungkin psikologis kerajaan ataupun psikologis swasta. Kita melihat kepada tahap sakit mereka. Tak semua kes, jangan risau, kami bukan Spiderman. Dia dalam keadaan genting pun dia hanya boleh selamatkan Mary Jane seorang je, dan dia akan fokus pada Mary Jane. Begitu juga, kami tidak jadi hero. Kami tak boleh selesaikan semua masalah. Kami perlu bekerjasama dengan agensi Jabatan Kebajikan. Sayangnya, masyarakat kita jarang menghargai usaha NGO lain dan juga Jabatan Kebajikan yang lain hanya kerana mereka tidak popular di media sosial. Kesian pada mereka. Kesian pada lembaga zakat. Kesian kepada Baitul Mal. Yang di mana banyak usaha mereka, berjuta-juta ringgit. Kita tak nafikan ada kekurangan. Agensi mana yang tak ada kekurangan? Ya, tetapi selagi mana kita berdepan dengan manusia, di situ akan ada kekurangan dan kesilapan. Tetapi
agensi-agensi ini mereka tidak mendapat recognition. Tetapi orang yang main serbu, orang yang main terja, one off dengan kamera yang bagus, dengan lakonan yang bagus, mereka mendapat pujian melangit. Sedangkan pujian itu sepatutnya juga diberikan kepada Baitul Mal, Lembaga Zakat, Jabatan Agama, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Why they don't get that? Itu yang sebenarnya yang kurang adil sebenarnya. Itu juga antara perjuangan MRM sendiri apabila kita melihat ada isu ketidakadilan dan sebagainya, itu antara yang diperjuangkan MRM. Ya. Ketidakadilan itu, Islam adalah satu agama yang adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita lihat kalau lihat bila kami di MRM, apabila kami melakukan contoh kami ke Melaka tahun lepas. Sebelum kami pergi, saya menghubungi Dato' Abdul Halim Tamwil, Mufti Melaka. Saya kata, Dato', kami nak turun, boleh tak Dato' bersama dengan kami, asnaf mana yang perlu disantuni sebab Jabatan Agama Islam Melaka ada list dia. Okey, bila kami pergi ke Pahang, kami hubungi ahli parlimen di situ. Bila kami pergi ke mana-mana tempat, kami akan bekerjasama. Kami bekerjasama dengan JEPAM, kami bekerjasama dengan RELA, kami bekerjasama dengan mereka kerana mereka ada list. Mereka ada list. Kami takkan main terjang. Dan mereka ini banyak, banyak, banyak contributions mereka. Tapi sayangnya sering kali mereka ini dicaci, dikeji hanya kerana mereka tak pandai ataupun tak popular di media sosial. Sebab itu kami suka bekerjasama dengan NGO, dengan JADIM bila ada usaha. Dan ada kalanya, apa yang kami dah buat, kami kata tak apalah, you all ambil kredit tu. It's okay. We don't need the credit. Kredit kami telah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada kalanya agensi kerajaan ini mereka perlu juga tunjukkan diri. Kami kata no problem. You take it. It's okay. Kami okay je. Tanyalah. Mungkin Haslina lepas ni bolehlah interview mana-mana agensi kerajaan ataupun mana-mana masjid dan surau yang pernah menjemput kami di MRM untuk berprogram. Tanyalah mereka berapa juta yang kami charge. Kebiasaannya, we don't talk about money first. We talk about what can we do to benefit the people and what can we do to please Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keredaan ilahi. Apabila kita menyentuh mengenai keredaan ilahi itu, mungkin boleh dikongsikan. Kadang-kadang kita ni rasa kita dah buat baik. Mungkin saya kan. Saya rasa saya dah berbakti kepada mungkin majikan saya. Saya dapat redha ilahi. Tapi ada orang kata, tak juga. Mungkin saya ada rungut-rungut sambil berjalan kaki nak naik ke pejabat. Saya merungut. Kenapa pejabat tinggi. Itu juga tak dapat redha. Tapi sebenarnya kalau kita kata redha ilahi itu bagaimana? Secara holistik tu apa? Kita lihat begini. Redha ilahi adalah apabila kita melakukan segala-galanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala dari Allah dan takutkan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ini sesuatu yang perlu kita belajar, yang saya belajar daripada Dr. Zakir Naik sendiri. Dia kata jikalau kita bekerja di sebuah NGO dakwah seperti kami, okey, contoh daripada pukul 9 ke pukul 5. Kamu jangan anggap kamu telah menyumbang sesuatu kepada agama kerana waktu itu adalah waktu yang telah dibayar gajinya. Kamu mungkin baru berkhidmat kepada agama jikalau kamu sanggup berkhidmat di luar waktu kerja. Ini adalah profession. Ya? Contoh, kita nak mendapat redha ilahi. Apa yang Allah suka, kita buat. Apa yang Allah tak suka, kita jangan buat. Dan apa yang Allah perintahkan, kita buat sebaik mungkin. Maka di situlah sebenarnya kita nak mencari redha ilahi ini. Sesuatu perkataan yang mudah. Tetapi kita setiap hari perlu berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencapai keredaan ilahi. Dan sebenarnya bila kita mencapai keredaan ilahi, kita insyaAllah kita akan mendapat suatu ketenangan yang tidak dimiliki. Bila kita jujur, kita tak akan ada ketenangan yang tidak dimiliki, yang sukar dimiliki oleh orang lain. Jadi fokus kita adalah selalu cari apa Allah suka. Allah suka orang buat baik. Allah suka yang ni. Ada tak yang Allah tak suka? Ya. Allah tak suka orang yang berbuat mungkar. Allah tak suka orang yang membuat syirik. Tak suka. Jadi kita kena cegah juga kemungkaran. Kita juga kena cegah yang itu. Itu pun Allah suka juga. Jadi sama-samalah kita buat apa yang Allah suka. Dan Allah tak suka pembohong. Allah tak suka orang yang pecah amanah. Allah tak suka orang yang mengkhianati amanah. Itu Allah tak suka. Baik. Saya nak bacakan komen daripada Zain Zakaria. Masing-masing ada cara tersendiri untuk membantu. Akhirnya Allah menilainya. Di sana nanti masing-masing akan tahu apa nasibnya. Itu antara apa yang dinyatakan oleh pelayar-pelayar kita. Mungkin ada yang rasa kenapa Haslina baca tak banyak. Tetapi anda sebagai pelayar boleh nilaikan sendiri bagaimana anda menulis di ruangan komen.
adalah mungkin tidak berhikmah untuk saya membacakan komen-komen anda itu, kan? Jadi kita di laman sosial ini, di ruangan komen, kalau kita berhikmah, insyaAllah saya akan bacakan komen anda, siap dengan nama anda. Juga kita akan, orang kata, betul tak bro? Kita saling ada connection lah. Kita kan nak buat baik, kita nak ajak orang buat baik pun, macam mana kita... Takkan kita nak membiarkan saja orang memberikan komen-komen yang tidak baik kepada kita, ataupun macam mana kita nak menghadapi perkara ni? Hasrina, dia begini. Kita dalam hidup ni, kalau kita tengok, Hasrina tahu kan ada satu lagu Kenny Remy Martin, Suratan atau Kebetulan. Antara liriknya disebut, kita dalam hidup ini senantiasa penuh dengan pilihan. Okey, kita penuh dengan pilihan. Jadi hidup ni kita ada pilihan untuk melayan ataupun tidak melayan. Hidup ini kita ada pilihan untuk bercakap dengan baik ataupun kita nak mencarut. Saya juga sebenarnya ada pilihan untuk menganjing, untuk menyindir, untuk throw mereka balik. Tetapi saya buat pilihan, iaitu pilihan untuk diri saya. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat yang ketujuh, Allah berfirman, apa jua kebaikan yang kamu buat adalah untuk diri kamu, dan apa jua keburukan, kejahatan, itu adalah untuk diri kamu. Maka saya memilih untuk tidak melayan komen-komen yang berbentuk provokasi. Dan sebenarnya, mereka yang menulis dengan perkataan-perkataan yang buruk, sebenarnya itu adalah satu tanda-tanda hati yang rosak, isi hati dia. Saya bagi satu contoh, ya. Hasrina, dalam ni air mineral, betul? Kalau air mineral ini, saya tuangkan air dia keluar, dia akan keluar air Milo ke air mineral? Mineral. Dia akan keluar air mineral. Sebab apa? Sebagaimana apa yang ada di isinya, itulah yang akan ditumpahkannya. Begitu juga, apa isi hati dia, bagaimana keadaan hati dia, itulah yang diluarkannya menerusi penulisan dengan perkataan dia. Kerana kalau hati dia kotor, pastinya dia akan meluahkan perkataan yang kotor. Kalau hati dia itu penuh dengan caci maki, maka caci makilah yang keluar daripada penulisan dengan percakapan dia. Tapi sekali lagi saya kata, saya tak layan. Cubalah provoke 100 kali, 1000 kali pun saya tak layan, jangan risau. Boleh bayangkan Hasrina, ada seorang dia yang datang serbu pejabat saya pun, kami pun. Saya senyum dia. Kenapa nak layan? Kadang-kadang saya kesian. Orang yang mereka ni, hidup mereka, bila kita ada posting, dia nak sindir saja. Mereka ni hidup tak tenang. Saya kesian. Mereka hidup tak tenang. Mereka asyik cuba nak mencaci maki dan sebagainya. Kita doakan mereka tenang. Okay? Dan rasa kesian, rasa kesian. Dan saya belajar dari sirah Nabi SAW. Quraisy mencari banyak cara untuk memprovokasi Nabi. Tapi Nabi tak layan. Saya juga cuba guna cara Nabi. Nak cakap saya apa? Silakan. Sebab apa yang anda cakap, sebenarnya di akhirat nanti anda akan bertanggungjawab. Saya tak akan bertanggungjawab di atas itu. Jadi saya mohon, jaga adab, jaga akhlak. Tak setuju tak apa, tak semestinya kena sokong saya, tak semestinya kena suka saya. Tetapi adab dan akhlak. Sebab Nabi SAW, ini Nabi yang berkata, Nabi SAW bersabda bahawa bukanlah seorang Muslim itu akhlaknya seorang yang mencela dan mencaci maki. Dan Allah kata apa? Seorang Muslim adalah bila qala Allah dan qala Rasulullah, wasami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi sifat Yahudi yang Allah cela adalah wasami'na, mereka dengar tapi wa ata'na, mereka tak mau taat. Anda kata sahabat-sahabat yang sedang menuntun, yang sedang mencela, memaki hamu, menyindir, ya, sehingga Hasrina pun tak berani nak baca komen-komen anda, maka kita kena lihat, kita ni golongan mukmin ke golongan Yahudi? Yang wasami'na wa ata'na ataupun wasami'na wa ata'na? Yang mana satu? Tepuk dada, tanya iman, jaga lisan dan jaga adab dan akhlak kita. Baik, saya nak bacakan soalan ini daripada Awi Awi. Andai kata laporan itu tidak benar, memandangkan kes dalam siasatan lagi, adakah Bro Firdaus sanggup memohon maaf kepada suspek? Saya akan meminta maaf dan saya bukan kali pertama. Saya pernah dijemput ke TV Al-Hijra dan saya tersasul dalam percakapan saya. Tersalah fakta. Sebenarnya bukan mencarut pun, tersalah fakta. Maka setelah saya balik, saya rasa macam something wrong. Then saya check balik dengan orang yang tonton. Dan dia mengesahkan apa yang saya cakap. Saya kata, okay, salah tu. Bila saya salah, saya terus buat status, saya meminta maaf di atas kekilafan saya dan saya tarik balik apa yang saya cakap tadi. Itu cara saya. Saya bersedia untuk meminta maaf sebab saya takut neraka. Tetapi Hasrina, saya sangat yakin. Saya tak pasti keadilan dapat ditegakkan di dunia ke tidak. Tapi saya sangat pasti. Berapa persen? 100%.
Okey, apa yang dikendalikan kami sekarang ini adalah benar. Dan mungkin sukar apabila keadilan dan kebenaran terbongkar nanti, mungkin sukar untuk sahabat-sahabat untuk message. Hatta ramai yang sebelum ini awal-awal telah menghina saya, mencaci saya, ramai yang message saya dekat Instagram, dekat Facebook, dekat Twitter nak minta maaf. Saya tak larat nak balas semua. Saya hanya kata saya maafkan mereka semua dengan ikhlas hati insyaAllah, dan saya doakan kita jadi lebih rasional, kita jadi lebih baik. Tak perlu percaya kepada saya yang baru 16 tahun memeluk Islam, tapi percaya kepada fakta, kepada prinsip. Ingat, Quran menceritakan tentang bagaimana lakunan air mata. Nabi Yaakob, anak-anak dia membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Mereka pulang kepada Nabi Yaakob dan mereka menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak bukan tanda kebenaran. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga, beliau telah dicabul. Tetapi isteri kepada pembesar pula menuduh Nabi Yusuf sebagai orang yang mencabul. Maka, not necessary, ada kuasa, ada populariti, orang itu pasti benar. Kebenaran itu berdiri dengan tegak, berdiri dengan sendirinya. Sekali lagi, saya tegaskan, saya dapat rasakan Hasrina juga rasa panas bila melihat komen-komen. Itu baru sikit Hasrina, saya perlu berhadapan dengannya siang dan malam, tapi saya selalu doakan mereka yang terbaik untuk mereka. Kalau berjumpa, jangan meludah kat saya sebab saya risau nanti tak jumpa saya nak minta maaf susah pula kan. Jadi saya kata tak apa, saya maafkan anda semua. Saya minta tolong satu je, janganlah komen apa-apa, janganlah memihak kepada saya, jangan memihak kepada mana-mana. Anda terus doakan kebenaran dan keadilan itu dapat terdekat insyaAllah. Sedih tak Brother Firdaus dengan apa yang berlaku? Mungkin orang tak tahu apa yang Brother tahu dan apa benda yang dilontarkan, dilemparkan itu. Sedih tak? Adakala sedih? Saya sedih memikirkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi, Nabi juga ditentang. Dan kini mungkin saya merasa sedikit perjuangan Nabi. Bukanlah nak sama, saya tak sama dengan Nabi. Nabi jauh lebih hebat, tak boleh dibandingkan, manusia juga. Tetapi sedih bagaimana Nabi SAW begitu sayangkan umatnya, baginda mendidik, mendidik, mendidik dan mendidik. Baginda bukankah baginda, memang baginda melalui Isra' dan Mi'raj. Orang-orang Quraisy tak percaya kepada dia. Bagaimana pandangan Nabi ketika Waraka Ibn Naufal memberitahu kepada dia bahawa orang kamu akan menghalau kamu keluar daripada Mekah. Baginda sedih? Sedih. Tapi perjuangan perlu diteruskan. Saya sedih bukan kerana orang caci maki saya. Saya okey je. Saya masih minum, saya masih makan. Ya, saya masih ada banyak isu. Hatta sekarang ini saya masih di pejabat. Masih sedang mengendalikan kes-kes dan sebagainya. Isteri, anak-anak. Ya, nak tunggu makan pun kita kata makan dulu. Sekali lagi, bukan tagih simpati. Hidup kita di dunia adalah perjuangan. Kita akan menuai hasilnya di akhirat. Saya sedih dengan sikap Muslim yang setelah ada Quran dan Sunnah, adab dan akhlak masih tidak terjaga. Saya sedih bila mana ramai sahabat-sahabat kita yang tak tahu hujung pangkal kerana ketaksupan, kerana kurang rasional, menjadi emosional, mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Saya sedih bagi pihak mereka. Saya sangat-sangat mendoakan kebaikan untuk mereka. Saya doakan Allah kurniakan hidayah untuk mereka dan kami juga, untuk kita semua. Kerana saya pernah dengar, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah beri satu nasihat ketika saya jumpa dengan dia. Ketika saya bertanya kepada dia, ada orang fitnah dia. Saya tanya dia, Datuk Sri, apa perasaan Datuk Sri? Dan dia kata, Firdaus, kita janganlah kita bergembira di atas pahala yang kita dapat, atas dosa yang orang lakukan terhadap kita. Kerana syurga Allah luas. Ya, kita tak suka kepada tindakan dia, perbuatan dia, kita cegah. Tapi kita doa agar Allah bagi peluang kepada dia untuk berubah dan supaya kita sama-sama dapat masuk syurga. Sama juga kepada sahabat yang mencaci saya, menghina saya, sehingga mengkafirkan saya. Saya doakan anda baik-baik, saya doakan anda lebih rasional, saya doakan anda dikurniakan kebaikan oleh Allah SWT. Mungkin saya emosi jugalah. Saya tidak sekuat Brother Firdaus. Apabila, mungkinlah perkataan maaf tu mudah diungkap. Tetapi untuk kita betul-betul memaafkan tu, mungkin saya lah susah sikit kan. Hati saya ni teruk sikit lah kot. Tak tertenang Brother Firdaus. Tetapi di hujung ini kan, apabila kita dengan tajuk hari ini, Redha Ilahi atau Mencari Publicity, saya nampak keikhlasan itu daripada awal sehinggalah ke hujung ini sangat ikhlas tu terlalu nyata. Dan sehinggakan, alhamdulillah sebenarnya, komen-komen yang tadi tu, yang marah-marah, komen-komen yang melampau-melampau tu sudah kurang. Alhamdulillah dah tak ada sebenarnya, yang murni-murni sahaja. Pesanan akhir, bagaimana berasakan
apa sahaja isu yang dibangkitkan, bukan sahaja MRM, NGO-NGO lain juga, bagaimana kita nak membuatkan netizen ini tidak sewenang-wenangnya, tak berfikir, terus je nak cakap, terus je nak memberi komen. Mungkin di hujungnya nasihat yang lebih padu untuk mereka ingat dalam hati supaya tak buat lagi kesalahan yang sama. Tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 8, 9 dan 10, Allah menceritakan tentang kisah penghuni neraka. Malaikat bertanya kepada penghuni neraka, "Tidakkah di dunia Allah mengutuskan seorang pemberi amaran kepada kalian?" Maka mereka menjawab, "Ya." Dan apabila ahli neraka mereka berkumpul sesama mereka, mereka meneruskan dialog dan mereka berkata, "Alangkah baiknya ketika di dunia kita mendengar dan berfikir." Nah, maksudnya majoriti penghuni neraka ini ada dua aspek ini. Tak mau mendengar dan tak mau berfikir. Dua-dua. Ada yang dengar tapi tak mau fikir. Ada yang fikir tapi tak mau dengar. Kita sebagai Muslim, kita dengar. Dengar dulu. Kemudian kita fikir. Pepatah Melayu, peribahasa Melayu sebut apa? Tiada angin masakan pokok bergoyang. Kami sebagai NGO bukan ahli politik. Kalau ahli politik mungkinlah ada, dia kata, plot-plot untuk menjatuhkan satu sama lain. Ya, kerana kalau jatuhnya ahli politik itu, dia dapat naik jadi kuasa. Dia dapat kuasa. Tetapi kalau sebagai sebuah NGO, jatuhnya seorang pendakwa tak menjanjikan followers ataupun duit dalam akaun dia akan dipindah milik kepada kita. Dia tak begitu. Dia tak begitu straightforward. Jadi saya minta sahabat-sahabat, Islam mengajar kita berfikiran rasional. Okay? Dan benda itu bukan sehari dua. Dia memerlukan kematangan, dia memerlukan masa untuk kita melatih jiwa kita untuk berfikiran kritis. Dan suka saya akhiri dengan kata-kata ini. Saya nak sahabat-sahabat bayangkan. Kenapa Nabi SAW mengatakan di akhir zaman apabila Dajjal datang, majoriti pengikutnya adalah wanita. Minta maaf, bukan kerana Nabi menghina wanita, tidak. Tetapi ada satu sifat. Sifatnya apa? Emosi. Kerana apa yang Dajjal akan buat, Dajjal dia akan menghidupkan ibu bapa kita yang telah mati. Dia akan membuat pelbagai keajaiban. Yang kalau kita ada akal yang rasional, kita tahu yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Siapa yang di depan kita, hatta dia bawa satu orang yang telah mati pun hidupkan di depan kita, kita tahu kalau dengan akal yang waras, rasional, no way. Yang hidup tak akan mati. Yang dah mati tak akan hidup balik. Yang dah mati, rohnya di alam barzak. Tidak akan kembali. Rasionalnya, ini bukan Tuhan. Tetapi kenapa ramai masih terikut? Kerana emosi. Sebab itu, kalau dalam psikologi, mereka yang emosinya tinggi, maka rasionalnya rendah. Tetapi siapa yang rasionalnya tinggi, dia boleh mengawal emosinya dengan stabil. Dia tetap ada emosi. Ada takut, ada sedih, ada kecewa, ada. Tetapi dia akan menggunakan rasional dia. Sebab itu rasional mind is important. Bila rumah terbakar, emosinya, ya Allah. Ya Allah, rumah terbakar, ya Allah. Emosi. Kita terus tenggelam dalam emosi, kita sekali akan rentuh. Tetapi rasionalnya, okay, rumah terbakar. Astaghfirullah. Rumah terbakar, rumah pusaka. Okay, we have to get up. Rasional. Kita bukan berada di dalam, ya Allah, siapa bakar rumah kita? Tak. Kita akan rentung dulu sebelum dapat jawapan. Let's get up, baru kita cari jawapan. Sama juga, sahabat-sahabat, tarik nafas, kemudian tenangkan diri kita, kemudian fikir, aku tahu tak benda ni A to Z. Kalau aku tahu sampai A to Y pun, keep quiet. A to Y pun, keep quiet. Melainkan kita tahu A to Z. Sebab tu kalau perkara yang saya tak tahu A to Z, aku tak cakap. Sebab tu ada orang kata, kenapa dalam kes-kes lain, Bro Fido tak ke depan? Simple je jawapan kami. Sebab mangsa-mangsa dalam kes lain tak datang jumpa kami. Kami tak tahu A to Z, kami tak nak komen. Kami hanya cakap benda yang kami tahu 100, tuan-tuan dan puan, dulu saya kata 99.999%. Sekarang 100%. Tak 100%, tak buat. Saya masuk Islam kerana saya yakin agama Islam 100% true. Baik, sebelum kita berakhir, bro, perasan tak ataupun tahu tak ramai yang memberikan komentar-komentar menerusi YouTube channel mereka yang menyatakan isu ini. Mungkin dalam kalangan mereka itu berpengaruh juga yang memberikan komentar-komentar selain daripada netizen yang memberikan komen. Ada yang hantar kepada saya tapi saya tak tengok.
bukan kerana sombong, tapi saya minta summary saja sebab ada yang videonya panjang dan sebagainya. Dan ada juga yang terus menuduh saya menyebarkan video-video lucah. Maka setelah berbincang dengan peguam-peguam kami, apa yang kami akan lakukan, insyaAllah saya akan membuat laporan polis untuk menafikan tuduhan itu dan meminta polis untuk menyiasat tuduhan itu. Kerana bagi saya, saya bukan nak saman dia pun, tak. Kalau sama-sama ni, tapi ada kalanya demi kebenaran, we have to do something legally right supaya disiasat. Sebab bagi saya itu, saya simple je, ya, Haslina. Kalau betul-betul sesuatu adalah fitnah yang melampau, saya akan ambil tindakan untuk mempersihkan maruah saya, mempertahankan diri saya. Bukan kerana duit, bukan. Tapi kadang-kadang kita tak nak masyarakat dapat dosa kering. Fokus saya ni, Haslina, saya tak nak masyarakat dapat dosa kering kerana apa yang disebut oleh YouTuber ataupun asatiza yang bagi komen tanpa A to Z. Mungkin ada kalanya asatiza tersebut, dia bercakap sesuatu yang general. Tetapi ada orang upload balik dan letakkan secara spesifik nama saya. Sedangkan dia tak sebut nama saya. Jadi segala kesilapan, segala over reactions yang berlaku, saya maafkan mereka semua. Cuma ada yang setelah kesalahan tidak diperbetulkan, maka kami perlu membuat laporan polis supaya biar polis siasat, sebab kita tak nak masyarakat terus dapat dosa kering. Maka nasihat saya ialah teliti dulu sebelum bercakap, jangan kerana nak view, jangan kerana nak traffic. Maka kita tulis je, kita cakap je, kita rekod je dan kita upload. Risau-risau, kalau ada 100 ribu orang menonton, 100 ribu orang itu kita dapat dosa kerana menyebarkan penipuan. Baik, sejam kita bersama dengan Bro Firdaus, kita menyelusuri perjalanan bagaimana sebenarnya kita nak mencari redha ilahi itu. Ada yang kata bukan redha ilahi tetapi lebih kepada mencari publicity. Dan telah pun dirungkai dengan sebaik-baiknya, sehikmah-hikmahnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bro Firdaus Wong kerana sudi bersama dengan Scope MG terbitan Malaysia Gazette pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga mohon maaf sekiranya sepanjang kendalian ini mungkin ada tersilap fakta. Mungkin saya juga tak sop dengan bacaan-bacaan. Saya cuma ada permintaan terakhir dan saya harap ada sesama kami, sesama kita ada satu hubungan yang baik dengan para media. Cuma saya hanya meminta satu jasa baik agar Malaysia Gazette memperbetulkan kenyataan, okay, dan membuat satu permohonan maaf sebagaimana Cosmo tempoh hari mereka kita telah tersilap. Sudah buat sebenarnya. Tapi saya tak terima apa-apa lagi sebenarnya. Saya okay. Harap boleh dihantar ya. Sebab dan juga pengacara dan juga pemilik Malaysian Gazette, saya cuba nak adakan hubungan yang baik. Cuma kita kena betulkan, dan macam saya sebut tadi, fokus saya adalah supaya masyarakat tak dapat dosa kering. Itu saja. Bukan baik. Sebab duit pun tak ada. Sebab tu kita berbuat baik, insyaAllah. InsyaAllah. Itu penjelasan daripada Bro Firdaus Wong. Terima kasih diucapkan. Semoga ukhuwah ini diteruskan lagi, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Kita bersama dengan, sejam bersama dengan Bro Firdaus Wong mengungkai permasalahan dan macam-macam sebenarnya. Dan sedikit penutup buat anda, saya perlu baca sebenarnya. Kita mengenali Bro Firdaus dalam perjuangannya sebagai pendakwah bebas. Setiap daripada kita ada ujian yang Allah SWT sudah tetapkan. Ada bahagian kita masing-masing. Berhentilah memberikan komen-komen yang boleh menambahkan rasa amarah sama ada daripada diri kita atau menimbulkan amarah daripada orang lain. Kita juga sebenarnya perlu mencari redha ilahi. Setiap niat yang baik sudah dicatat amalan, apatah lagi perbuatan itu harus dilunaskan. Berhenti bersikap skeptikal pada orang lain. Sucikan diri kita dengan amalan yang baik. Jauhkan hasad dengki dengan orang lain. Kita tidak tahu bila ajal menjemput. Kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kita nanti. Jadi, mulai saat ini, ayuh sama-sama kita riset diri kita untuk menjadi seorang Muslim yang terus memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian dulu Skop MG malam ini. Saya Haslina AR Kamaluddin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.